Pada zaman dahulu sebelum masuknya tentara Belanda dan Jepang ke Indonesia, diperkirakan kaum Muslim masih hutan belantara tanpa ada penghuni. Datanglah tiga orang tua yang selanjutnya bertempat tinggal di daerah ini. Mereka tinggal secara terpisah yang tujuannya untuk mensucikan diri atau bersemedi. Ketiga orang tersebut tidak diketahui asal muasalnya, yang pada akhirnya salah satu di antara mereka dikenal dengan nama Mbah Selo. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu hari demi hari, diperkirakan kurang dari sebulan menetap, Mbah Selo bermimpi telah menemukan sebuah arca atau reco di salah satu tempat yang sebelumnya telah mendapatkan firasat atau impian sekejap mata di waktu mereka belum siap tidur. Kemudian dari akhirnya Mbah Selo berusaha mencari kedua temannya dengan tujuan untuk menceritakan apa dari mimpinya itu. Selang beberapa hari kemudian, setelah Mbah Selo bertemu dengan kedua temannya, berceritalah Mbah Selo kepada dua temannya, dan ternyata kedua temannya juga bermimpi yang sama. Akhirnya ketiga orang tersebut mengadakan saresehan, atau kalau zaman sekarang disebut musyawarah, untuk menafsirkan arti dari sebuah impian mereka semua. Akhirnya sepakat ketiga orang tersebut untuk melakukan semedi untuk mencari petunjuk yang jelas dari apa arti mimpi tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, ketiga orang tersebut membuktikan untuk mendatangi tempat tersebut yang menurut petunjuk semedinya memang sangatlah jelas, dan ternyata dari tempat tersebut memang benar adanya, yaitu ditemui 7 buah arca atau reco yang mereka semua tidak tahu peninggalan dari kerajaan mana. Kemudian setelah mengumpulkan dan membersihkan arca atau reco tersebut, ketiga orang ini mengadakan saresehan lagi atau musyawarah untuk menyimpulkan apa maksud dari penemuannya lewat mimpi yang berupa arca ini. Setelah mereka berdebat lama, akhirnya muncullah suatu ide bahwa mereka sepakat untuk menerjemahkan dari penemuannya yang lewat mimpi untuk dijadikan sebuah nama dari wilayah yang ditempati ini. Ketiga orang tersebut akhirnya membuat kesimpulan bahwa arti dari arca atau reco adalah candi. 7 buah sama dengan sabto atau proses perjalanan, tempat sama dengan margo atau renggo. Akhirnya disimpulkan untuk memberikan nama tempat tersebut dengan nama Candi Sabto Renggo. Dengan berjalannya waktu, Candi Sabto Renggo mulai dikenal dari kalangan luar wilayah. Sedikit demi sedikit mulai berdatangan berupa orang untuk menetap, yang akhirnya jadilah suatu wilayah. Namun setelah berkembang jadi suatu perkampungan, setelah terpilih tokoh adat yang tidak lain dari Mbah Selo dan kawan-kawannya, mengadakan saresehan lagi untuk menyempurnakan nama tempat yang mulai Candi Sabto Renggo. Karena kriteria candi tidak memenuhi syarat, akhirnya disepakati hanya menjadi nama Sabto Renggo, yang sampai sekarang dikenal sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Selang beberapa tahun, Mbah Selo meninggal dunia. Karena kearifan dan kesaktian beliau saat itu, selain sebagai penemu dan pemberi nama desa, serta keberhasilannya untuk menyatukan masyarakat saat itu, akhirnya mereka sepakat untuk memberikan gelar pada beliau dengan nama Mbah Mangku Alam. Dan beliau Mbah Mangku Alam sampai saat ini masih dipuja oleh penduduk setempat sebagai orang yang bedah desa. Dan sampai saat ini oleh masyarakat, makam Mbah Mangku Alam dikeramatkan dan dijadikan sandaran ritual desa yang menandakan dengan selamatan bersih desa.